Di tengah-tengah musibah banjir yang dialami oleh warga Kota Rantau, khususnya di wilayah Kecamatan Tapin Utara, tidak lantas membuat warga bersedih dan berdiam diri. Namun di balik momen banjir ini, dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk menangkap ikan. Seperti yang terlihat Selasa kemarin, salah satu lokasi di kawasan Rantau Baru mendadak ramai didatangi warga untuk menangkap ikan. Dalam menangkap ikan, warga menggunakan alat tangkap ikan tradisional yang disebut dengan hancau. Dari kegiatan menghancau ini, ikan yang didapat pun cukup banyak. Cuma jalan pelita, Dek. Jalan pelita, kan? Kenapa jadi memilih ke sini? Ini di sini lokasinya anggota bagus, gitu. Iya, kata di Pulau Kutil, situ. Pulau Kutil, anggota randa, mana jalanannya, jadi kata kau dia tanggari. Randa semua, gitu, nah. Berapa ikung nanti, udah, kenanya, nah? Cukup lah untuk sekali makan lah, sekali warga itu. Iya lah. Deseran lah, biar ini mahancau aja, apa kah? Ada ini saya sambilan aja, pas banyu dalam gitu nah, jadi. Menanggir hancau. Iya. Lanjutnya anak pembahuma itu lah. Selain untuk menghibur diri saat banjir melanda, kegiatan mahancau ini juga dimanfaatkan warga untuk menyalurkan hobi, sekaligus mencari ikan untuk disantap bersama keluarga. Arif, Tapin TV melaporkan.